Perkongsian pengalaman penggunaan FB Live sebagai medium di PR. Kita dengarkan ucapan daripada Encik Abdul Razak bin Abu Bakar, Guru Besar SK Mandar Tinam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang memimpin program perkongsian amalan baik kita pada petang ini. Yang berusaha sahabat saya Puan Hajah Zalilah binti Muhammad Tahir, Pengetua SMK Bandar T6, Barisan GPK SMK Bandar T6 dan GPK SK Bandar T6. Cikgu Adha bin Dayam, Guru Cemerlang SK Bandar T6 dan Cikgu Ashraf bin Naim yang bertindak sebagai fasilitator kita pada petang ini yang akan berkongsi ilmu, kepakaran serta pengalaman mereka menggunakan FB Live sebagai salah satu medium dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru SMK Bandar T6 dan SK Bandar T6 serta semua yang mengikuti program kita secara live petang ini. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada petang ini walaupun dalam situasi yang amat berbeza. Inilah perubahan yang perlu kita lalui. Kita tidak boleh menjadikan setiap ujian sebagai penghalang untuk kita terus berusaha melaksanakan agenda pendidikan. Hadirin dan hadirat dan rakan-rakan guru sekalian, pandemik COVID-19 yang melanda memberi kesan yang amat dahsyat dan memberi kesan yang amat teruk kepada semua sektor, termasuklah sektor pendidikan. Banyak urusan yang penting dalam kalender pendidikan negara, termasuklah dalam urusan pengajaran dan pembelajaran. Landscape pendidikan berubah sama sekali. KPM sentiasa berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan urusan pendidikan yang terkesan akibat pandemik ini. Pihak KPM telah mengambil pendekatan dengan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR, dengan harapan proses pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan. Garis panduan pelaksanaannya telah pun dikeluarkan dengan mencadangkan pelbagai strategi, kaedah serta medium yang boleh digunakan mengikut kesesuaian guru. Dan yang terkini, pihak KPM telah mengeluarkan satu lagi panduan pelaksanaan PDPR, iaitu PDPR 2.0 yang telah ditambah baik pelaksanaannya berdasarkan respon dan kaji selidik pelaksanaan PDPR tahun lepas. Rakan-rakan guru sekalian, pada saya inilah waktu yang paling sesuai untuk guru-guru meningkatkan daya kreativiti dan inovasi dalam pemilihan kaedah, pendekatan serta medium yang terbaik untuk memastikan kualiti dan keberkesanan PDPR berjalan dengan baik. Amalan baik dalam melaksanakan proses PDPR berkesan perlu dikongsi bersama. Guru-guru perlu merapatkan saf, tingkatkan kerjasama serta bersedia menerima perubahan. Jangan jadikan pandemik ini sebagai batu penghalang untuk kita tunaikan kewajipan kita. Rakan-rakan guru sekalian, sehubungan dengan situasi yang kita lalui ini, maka SMK Bandar T6 dan SK Bandar T6 telah mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dalam usaha membantu guru di kedua-dua buah sekolah bagi memantapkan kualiti penyampaian dan bimbingan ketika melaksanakan PDPR. Di sini saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak SMK Bandar T6 yang diterajui oleh Puan Hajah Zalilah atas usaha sama ini. Dan semoga perkongsian amalan baik yang disampaikan oleh Cikgu Ataha dan Cikgu Ashraf ini akan sedikit sebanyak diharapkan dapat memberikan impak positif kepada guru-guru dalam melaksanakan PDPR yang lebih berkesan. Akhir sekali,
Saya sangat berharap semoga kerjasama serta hubungan akrab antara kedua-dua sekolah akan terus terjalin demi kecemerlangan bersama. Salam hormat daripada saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan daripada Tuan Guru Besar. Seterusnya kita dengar bersama-sama ucapan daripada Puan Hajah Zalilah binti Muhammad Tahir, Pengetua SMK Bandar Kinam. Terima kasih pengurusi majlis yang memimpin majlis pada petang ini, yang berusaha Tuan Abdul Razak bin Abu Bakar, Guru Besar SK Bandar Kinam, Cikgu Ataha, Guru Cemerlang SK Kinam, selaku penceramah dan fasilitator pada RDP pada petang ini, Barisan Pentadbir SMK Bandar Kinam dan juga SK Bandar Kinam, Barisan Guru-Guru SMK Bandar Kinam dan juga guru-guru SK Bandar Kinam dan rakan-rakan guru yang mengikuti program pada petang ini. Pandemik COVID-19 telah membuka gerbang pembelajaran dan pengajaran dalam norma baru, sekaligus membantu mempercepatkan gelombang ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam dunia ICT dan era revolusi IR 4.0. Justru itu, pihak sekolah SMK Bandar Kinam mengambil inisiatif untuk membantu semua warga guru SMK Bandar Kinam dan SK Bandar Kinam serta guru-guru lainnya untuk menyediakan kepelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran secara maya kepada murid-murid. Alhamdulillah, dengan persetujuan dari sahabat saya, Tuan Abdul Razak bin Abu Bakar, Guru Besar SK Bandar Kinam, untuk sama-sama berkolaborasi dalam melaksanakan program LDP pada petang ini. Saya yakin program pada petang ini dapat membantu guru-guru melaksanakan PDPR yang lebih menarik, bermakna dan memberi impak kepada murid-murid walaupun tanpa bersemuka. Akhir sekali, terima kasih saya kepada semua pihak dan jalinan kedua-dua buah sekolah sentiasa terjalin baik demi kesemalangan murid-murid. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ucapan Puan Hajah Zalilah binti Muhammad Tahir, Pengetua SMK Bandar Kinam. Sebelum kita memulakan LDP kita pada hari ini, mari kita dengar testimoni sebagai pembuka kata oleh Cikgu Muhammad Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Cikgu Ataha di atas peluang untuk berkongsi pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran PDPR dengan menggunakan platform FB Live. Pengalaman yang saya lalui setakat ini baru dua kali kita dah buat FB Live. Ia satu pengalaman yang menarik. Bila kita buat tu, ia sangat memudahkan ibu bapa kerana kita dah share link dalam grup-grup kelas. Kemudian ibu bapa hanya tiba masa dia klik dan dia boleh melihat, dan juga dalam masa yang sama kita dah bermain tu, boleh dipilih untuk infrastructure untuk join. Jadi so remind, dia dapat peringatan lah untuk adakan kelas, untuk join kelas. Pengalaman itu sangat baik dan dia terutama sekali macam saya ada kelas yang banyak. Contoh kalau music saya mengajar belajar 6, contohnya semua kelas kena belajar dan ada beberapa kelas lagi saya belajar rapat dengan banyak kelas. Jadi agak mustahil lah untuk saya mengajar satu-satu kelas.
Jadi dengan penggunaan tapak epilat ini, sudah tentulah dia memudahkan saya sahaja saya, malah ia memberikan kesamaan ataupun standar yang sama pada semua murid dalam setiap kelas. Ia satu perkara, ini satu platform yang sangat baiklah. Namun itu dia ada, tetap ada kekurangan dia dari segi bagaimana interaksi kita dengan murid. Kerana kita tak dapat guna macam Google Meet, tetapi dalam masa yang sama sekurang-kurangnya ini satu platform yang sangat baik untuk kita gunakan. Jadi insyaAllah lah saya akan teruskan dengan platform ini. Terima kasih kepada Anda sebab dia beri banyak inspirasi kepada saya untuk meneruskan dan insyaAllah. Itu saya Cikgu Anda, kembali kepada Cikgu Anda. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Muhammad Fidaus. Baik, bagaimana kita bermula? Pada 18 hari bulan 3, 2020, Bersatu Malaysia telah mengalami PKP. Jadi, saya terfikir bagaimana dengan murid-murid yang ingin menghadapi UPSR waktu ketika itu. Waktu itu UPSR pun belum masuk lagi. Jadi, saya terfikir apakah kaedah paling cepat dan paling mudah. Jadi, saya ternampak ada orang membuat jualan melalui FB Live. Di sinilah bermulanya segalanya. 2 hari kemudian, FB Live pun telah dijalankan untuk kali pertama, di mana percubaan itu ialah saya melakukan FB Live PDPC Science dengan tajuk Mengawal Pemboleh Ubah. Selepas itu, telah berlangsunglah 7 kali FB Live, walaupun pada waktu itu istilah PDPR pun belum ada lagi. Saya juga telah membuat kajian tindakan berdasarkan pengalaman ini, namun hanya mendapat top 5 di peringkat daerah. Saya tewas di peringkat tersebut. Tetapi di sini saya ingin berkongsi juga data yang diperolehi. Melalui Google Classroom, 32% murid terlibat. Melalui Facebook Live, 89%. Ini bermakna beza di antara Facebook Live dan Google Classroom ialah menjangkau sehingga 57% kenaikan. Okey, kenapa kita pilih gunakan Facebook Live? Kerana kebanyakan telco ada pakej data percuma untuk Facebook. Contohnya seperti Digi, Hotlink, RedOne, Celcom dan juga U Mobile. Jadi dapat menjimatkan data ibu bapa. Selain daripada itu, kelebihan dan kekurangan menggunakan FB Live, kelebihannya ialah easy access. Senang kita nak masuk, data yang digunakan lebih rendah, malah ia mesra pengguna. Tetapi kekurangannya ialah time delay di mana masa melebihi 7 saat dan tidak nampak wajah student. Manakala kawalan kehadiran sukar dibuat, tetapi kita boleh menggunakan WhatsApp untuk mendapatkan pula dia punya kehadiran. Baik, berikut ialah kaedah PDPR menggunakan FB Live. Apabila menggunakan handphone, kita boleh menggunakan kamera belakang dan kamera depan. Saya akan terangkan satu persatu. Manakala menggunakan komputer, kita boleh secara terus share screen dan share windows. Saya akan tunjukkan selepas ini. Baik, dengan menggunakan handphone di kamera belakang, kita boleh membuat paparan PowerPoint ataupun Microsoft Office, mana-mana Microsoft Office, seperti yang saya tunjukkan dalam gambar rajah di sebelah kiri saya, iaitu memakai baju hijau tu. Itu ialah menggunakan kamera belakang. Paparan yang pertama ni menggunakan LCD. Okey, jadi kita boleh tengok contohnya macam mana. Itu ialah contoh paparan kalau kita mengadakan FB Live. Baik, seterusnya kamera belakang juga kita ambil secara terus ke laptop. Di dalam contoh ni saya menggunakan kotak yang ditebuk, ada kotak tebuk kat atas. Dekat kotak ni saya akan letakkan handphone kita dan ambil terus gambar daripada laptop ataupun tablet di bawahnya, dan hasilnya seperti di dalam video di sebelah kanan. Jadi kita boleh nampak secara terus, diambil secara terus. Seterusnya, menggunakan kamera belakang juga, ambil secara terus ke laptop, tetapi kita menggunakan tripod, di mana tripod tu memegang handphone dan handphone tu kita halakan secara terus ke laptop dan paparannya seperti sebelah kanan. Macam itulah hasil dia. Ya. Yang ini ialah untuk subjek tasawuf Islam. Okey, seterusnya, kamera belakang juga kita boleh gunakan untuk pengajaran di papan putih. Kita boleh tulis kat papan putih, tulisan tak terbalik sebab gunakan kamera belakang. Jadi contoh video di dalam PDPR ialah seperti di video di sebelah kanan.
Macam tu eh, kita tayangkan dekat papan putih. Okey, seterusnya. Ini dengan menggunakan kamera handphone di hadapan pula. Kita boleh membuat demonstrasi macam yang ditunjukkan dalam ni ialah demonstrasi untuk kelas RBT di mana kita perlu memasak. Jadi, contoh rakamannya ialah seperti di dalam tayangan di sebelah kanan. Okey. Jadi macam tu. Okey, kita dia lebih wide screen jadi kita nampak lebih luas pandangannya. Okey, ini ialah contoh dia. Okey, seterusnya ialah menggunakan kamera hadapan juga kita boleh membuat eksperimen ataupun membuat uji kaji. Di dalam contoh yang diberikan ini, di dalam video yang ditunjukkan, ini ialah eksperimen sains di mana tajuk cahaya iaitu cahaya bergerak lurus. Saya tunjukkan. Kita boleh berbual terus dengan murid sebab menggunakan kamera hadapan. Okey. Baik, seterusnya membuat pengajaran biasa tetapi ada ABM yang dicetak. Bila menggunakan kamera hadapan, kita perlu mencetak secara terbalik kerana dia ada mirroring screen. Jadi dia terbalik. Jadi cetakan kita, bahan cetakan ABM tu perlu dicetak terbalik dan murid dapat melihat depan, melihat betul. Tapi sebenarnya cetakan itu terbalik. Dalam contoh ni ialah gambar planet. Tetapi sebenarnya tulisan-tulisan itu terbaliklah. Murid nampak betul tulisan tersebut. Alright. Seterusnya, bual bicara secara terus. Yang ini ialah dengan menggunakan komputer pula, kita boleh bual bicara secara terus. Okey, jadi murid berbual dengan kita, kita bercakap, kita boleh terangkan sesuatu tetapi tanpa menggunakan bahan apa-apa. Kita hanya terangkan sahaja kepada murid. Ini contohnya lah. Saya bercakap dan murid dengar dan murid memberi komen di ruangan komen. Okey, seterusnya dengan menggunakan komputer, kita boleh share screen tetapi nampak muka cikgu dekat sini. Nampak muka cikgu kita dan kita boleh nampak juga paparannya. Kalau gunakan share screen, kita boleh tunjukkan kita punya muka dan juga kita boleh tunjukkan paparan dekat laptop kita. Ini contoh PDPR yang menggunakan share screen. Okey, next. Ini ialah share windows, full presentation. Kita tak ada gambar kita. Yang di dalam video ni ialah Cikgu Ashraf sedang adalah video yang telah direkod. Jadi murid dapat melihat recording video tersebut secara terus. Dia full presentation, full face, full full screen. Tak nampak muka cikgu lah. Macam tu eh, contoh dia. Kita nampak, kita tengok cikgu tayangan video boleh, tayangan PowerPoint boleh. Baik. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh FB lain. Yang lain, FB Live yang lain. Yang mula-mula tu ialah cikgu Firdaus tengah menyampaikan pengajaran untuk subjek music. Okey, seterusnya Cikgu Azam, dia adalah kaunselor sekolah kebangsaan Bandar Tinam, sedang memberi motivasi kepada pelajar tentang permulaan sekolah. Okey. Yang seterusnya ialah majlis transisi yang telah diadakan untuk murid tahun 1 pada awal tahun hari itu 20 hari bulan, di mana kita menjadikan majlis secara maya menggunakan FB Live. Dan akhir sekali ialah subjek tasawuf Islam yang dijalankan oleh Ustazah Julia bersama dengan pelajarnya dengan menggunakan FB Live. Dia menggunakan dua cara iaitu paparan pada wajah dan juga paparan kepada komputer. Baik, seterusnya tutorial mudah untuk membuat FB Live. Baik, saya akan terangkan satu persatu. Tutorial mudah membuat FB Live di FB page atau di FB personal. Okey, mula-mula kita tekan create post kat sini. Kemudian dia akan muncul live video. Tekan dekat live video tu. Tekan button live video. Tekan live video. Okey, kemudian kita akan muncul kat sini description. Kita kena klik pada description kemudian, tersebut.
tekan description. Okey, dekat description ni lah di mana kita perlu typekan tajuk PDPR lepas kita. Lepas itu, edit click description untuk membuat tajuk FB Live anda. Okey. Lepas tu, kita pun bolehlah tekan start live video. Dalam proses untuk live, kita tunggu sekejap. Yay, telah berjaya. Itu saja cara untuk membuatkan, untuk membuat live video menggunakan handphone. Ya? Selamat mencuba. Okey, seterusnya. Mudah membuat. Assalamualaikum. Okey, yang ini ialah tutorial menggunakan AB Live gunakan komputer. Baik, ini ialah tutorial nak buat FB Live dengan menggunakan komputer. Mula-mula sekali, kita terus je ke live. Tekan. Okey, tekan dekat ruangan kita nak buat status tu, video langsung tu. Okey, kita dengarkan eh. Baik, selepas kita tekan dekat situ, nanti dia akan keluar option. First, use camera. Use camera ni kita boleh gunakan sekiranya kita nak secara terus. Kita nak gunakan kamera terus, kita boleh nampak muka kita sahaja. Okey. Dan tak ada apa-apa apps yang kita gunakan. Kita tak ada gunakan program apa-apa, kita boleh terus guna use camera. Tapi kalau misalnya kita nak share screen, boleh juga. Yang pertama ialah gunakan your entire screen. Your entire screen ni nampak semua apa kat screen kita tu. Jadi kita boleh tayangkan untuk PowerPoint ataupun kita boleh tayangkan Word dan juga kamera kita ada sekali. Jadi para penonton akan nampak kita punya muka dan juga kita punya show. Ataupun kita boleh gunakan application Windows. Kat sini kita boleh pilihlah Word ke, PowerPoint ke atau apa-apa lain lah, ataupun gambar-gambar je pun boleh. Tapi tak nampak muka kita langsung. Yang nampak muka kita, nampak kita punya show kita sahaja dan juga suara kita. Lepas tu kita pilih salah satu. Contoh kat sini saya pilih kajian tindakan ni. Okay, kita tekan start share. Jadi kita akan share lah benda ni. Kita akan nampak dekat kita punya screen. Kita akan nampak kat screen kita nanti. Lepas tu kita kembali semula ke FB page kita tadi. Okay, dia kita pilih FB page kita tadi. Dan kita boleh start tekan kat sini untuk bersiaran langsung. Maka live lah maksudnya. Kita dah mulakan live kita. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okay. Okay, yang tadi Cikgu Ataha telah kongsikan tu apabila kita menggunakan Facebook Live dengan Facebook punya aplikasi lah secara terus, sama ada kita gunakan handphone ataupun mobile ataupun kita gunakan desktop ataupun komputer lah. Okay, tapi selain daripada itu, okay, sebelum tu ni dalam gambar ni sebenarnya paparan antara muka Facebook Live producer ni adalah apa yang Cikgu Ataha kongsikan tadi lah, apabila kita menggunakan komputer. Ni dia punya bentuk dia lah. Namanya lah producer sebab kita guna komputer. Okey, tetapi selain daripada kita menggunakan secara terus aplikasi Facebook Live itu sendiri, kita juga boleh gunakan live streaming tools, alatan-alatan untuk live streaming. Yang paling popular contohnya adalah yang macam kita orang tengah guna ni lah, StreamYard, dan juga ada satu lagi adalah OBS. Okey, saya kat sini tak naklah cerita secara detail macam mana penggunaan StreamYard dan juga OBS ni. Sebenarnya cikgu-cikgu pun sebenarnya boleh explore sendirilah macam mana penggunaan ni. Tapi apa yang saya nak ceritakan ni adalah apa beza kalau kita gunakan aplikasi Facebook secara terus menggunakan StreamYard dan juga menggunakan OBS. Okey, kalau kita tengok tadi macam cikgu Atahari cakap, kalau kita guna Facebook secara handphone ataupun desktop, dia nanti dia tak ada ataupun features ataupun fungsi yang lebih lah. Sekadar kita bercakap, kita paparkan video muka kita, ataupun kalau gunakan desktop kita ada lebih lagi lah, kita mungkin boleh paparkan apa yang ada dalam screen kita, komputer kita. Okey, tapi kalau kita gunakan live streaming tools ni, contoh macam kita gunakan StreamYard, kita ada tambahan features lah, tambahan fungsi. Contoh macam kita boleh letak nama macam ni kan, kita boleh jemput panel macam ni, boleh dua orang sekali,
Dan juga campur dengan kita punya fungsi yang biasalah. Contoh kalau kita nak share screen ke, nak share videos ke, okey, semua boleh. Dia ada lebih lagi dia punya features ataupun fungsi-fungsi dia. Okey, saya ceritakan dulu tentang StreamYard. Boleh tak Cikgu Atha masuk buka paparan untuk StreamYard? Okey, ni StreamYard. Apa yang kita guna sekarang ni lah. Kita gunakan StreamYard. Okey, StreamYard ni dia adalah web-based. Web-based ni maksudnya kita tak perlulah nak install aplikasi StreamYard ni dalam komputer kita. Kita hanya perlu buka laman web StreamYard. Kita kena sign in. Lepas tu nanti ikutlah arahan dia apa yang kita perlu buat. Kan? Nanti dia kena link account kita, account FB ataupun account YouTube. Nanti kita bila dah link tu nanti adalah arahan dia macam mana untuk kita gunakan StreamYard ni sebagai tools kita. Untuk StreamYard ni sebenarnya dia free. Okay, free untuk kita gunakan, tapi ada limitasi dia lah. Biasalah ada orang berniaga kan, kalau dia bagi percuma semua nanti kang yalah kan, tak untung orang kata. Jadi apabila gunakan StreamYard ni yang free version, okay, kita masih lagi boleh gunakan features-features ataupun fungsi-fungsi seperti letak nama macam ni kan. Lepas tu kita boleh invite panel macam kita buat sekarang. Tapi ada limit lah, mungkin sampai 6 orang saja. Kalau berbayar ada lebih lagi sikit. Lepas tu dalam sebulan kita boleh gunakan untuk 20 jam sahaja penggunaan StreamYard ni secara percuma. Tapi rasanya pun cukup lah kot kan, 20 jam nak lama-lama pun nak buat apa. Selain daripada tu, kita boleh masukkan juga fungsi teks, baca komen kat tepi. Macam sekarang ni, kalau Cikgu Atha dengan saya sekarang ni, nampaklah komen dekat belah tepi ni yang belah yang kosong ni. Adalah komen kamu kat sini. Okey, ini adalah untuk StreamYard. Okey, StreamYard ni dia orang kata lebih mudahlah untuk kita gunakan. Sebab dia tak adalah technical sangat. Tak perlulah kemahiran komputer yang terlalu tinggi lah. Kita ikut arahan je lah. Kita masukkan laman web StreamYard tu, nanti kita boleh ikut saja apa yang arahan yang diminta. Dan satu lagi yang saya sukalah StreamYard ni, senangnya adalah macam ni, kita nak jemput panel ni amat mudah. Kita hanya share satu link saja untuk panel klik dan terus boleh join. Macam saya dengan Cikgu Atha tadi lah kan, kalau saya terkeluar ke saya join balik link tu dan kita boleh terus bersama macam ni. Okey. Boleh tak seterusnya Cikgu Atha? Yang ketiga. Okey, ini adalah paparan untuk OBS. OBS ni kalau dalam panjang dia apa, Open Broadcaster kot, lebih kurang itu, Open Broadcaster System. Okey, kalau OBS ni dia kita kena install. Dia adalah satu aplikasi yang kita kalau dalam internet tu kita kena download dan kita kena install aplikasi tu dalam komputer kita. Okey, OBS ni jika dibandingkan dengan StreamYard tadi, dia lebih features dia lebih banyak. Dia orang kata macam penggunaan untuk studio profesional lah orang kata kan, kalau kita nak buat live secara profesional ni apa yang features dalam OBS ni lebih banyak. Lebih orang kata lebih daripada yang ada pada StreamYard lah. Cuma apabila kita gunakan OBS mungkin kita perlukan orang kata kekuatan komputer ataupun intensity komputer kita kena kuatlah untuk untuk apa tu cover OBS ni. Sebabnya OBS ni dia lebih technical lah orang kata kan, bila kita install dan kita gunakan dia tak terus macam StreamYard dan juga tak terus macam Facebook, aplikasi Facebook yang apa ARM tu. Dia kena setting dulu. Kita kena banyak benda nak set up kan. Kita kena add video gambar kita kena add Windows. Tapi kelebihan dia memang banyak. Contoh kalau kita punya telefon tak ada kamera pun kita boleh add telefon pula, kita punya laptop ni tak ada kamera pun kita boleh add handphone kita sebagai kamera untuk gunakan dalam OBS ni lah. Ini adalah contoh penggunaan OBS lah. Ni dia punya paparan muka, nampak lebih banyak dia punya menu-menu kat bawah ni kan. Siap ada dua screen kat sini. Tak apa, saya tak nak cerita secara detail sebab benda ni orang kata teknikal dan lama nanti masanya kan. Cikgu-cikgu boleh explore sendiri. Tapi sebenarnya saya ada pendapat lah
eh. Kalau ikutkan, kita kalau nak buat PDPR kan, kalau kita nak orang kata prepare untuk PDPR kita, semestinya kita tak nak orang kata renyah-renyah sangat, betul tak? Kan kita nak orang kata secara direct je, kalau boleh kita tak nak susahkan diri, kita tak nak apa macam banyak sangat masalah nanti. Jadi apa suggestion saya kan, saya rasa kalau kita guna apa yang macam Cikgu Atahar cakap tu adalah lebih baik, sebab simple, mudah kan, cuma kreativiti kita lah macam mana nak orang kata nak banyak nak jadikan kita punya pengajaran tu berkesan ataupun lebih bermakna. Macam Cikgu Atahar tadi kan, ditunjuk dia pakai whiteboard je pun tak ada masalah kan, kita gunakanlah telefon kita tu sebagai kamera depan dan kita mengajar menggunakan whiteboard. Lepas tu tadi kan dia cakap kalau kita nak print gambar pun secara terbalik, itu salah satu idea dia lah, kreativiti dia lah nak gunakan Facebook Live ni secara lebih berkesan tanpa memerlukan kita ada pengetahuan teknikal yang terlalu tinggi lah. Tetapi kalau cikgu sendiri pun memang orang kata terror kan, ataupun suka explore benda-benda macam ni semua, tak ada masalah lah kalau nak gunakan StreamYard ataupun OBS ni, sebab dia lebih banyak lagi fungsi yang kita boleh explore, yang kita dapat gunakan, mungkin boleh dapat menarik murid-murid kita. Cikgu Atahar boleh tunjukkan yang ketiga. Okey, ni pros dan cons kalau kita menggunakan aplikasi live streaming tools ni lah. Ini saya bagi bezakan antara dua je. Okey, untuk pengetahuan taklah ada dua ni je, streaming tool ada banyak lagi, macam Cikgu Atahar pun tadi cakap pasal Loom tadi kan, Twitch apa semua, tapi ini yang orang kata yang paling famous lah yang orang guna. Okey, pros dan cons dia, tu macam saya bagi tahu tadi untuk setup aplikasi tu. Untuk OBS ni dia dalam range medium hingga hard lah untuk kita setup aplikasi ni, sebab dia memerlukan sedikit kemahiran. Okey, untuk StreamYard memang easy, memang mudah kan, sebab dia menggunakan laman web, kita masuk je lepas tu terus kita boleh guna. Okey, untuk kekuatan komputer ataupun PC, untuk OBS memang dia menggunakan intensity komputer yang lebih, okey, medium hingga high. Tapi StreamYard tak perlu, sebab kita pun tak perlu untuk download apa-apa, kita hanya buka web aja, laman saja. Fungsi teks ataupun logo, ni logo, maksud logo ni maksudnya kita boleh letak teks ataupun logo dekat kita punya paparan ni. Okey, untuk OBS memang banyak, StreamYard ada, ada tapi limited, dan saya letak kat situ ada tanda dolar tu sebab apa? Sebab kalau kita nak gunakan StreamYard ni, kita kena jadi premium user, kena bayarlah, mungkin ada bayaran yang pertama tu $20 begitulah. Lepas tu kalau basic free tu tetap ada, tak ada masalah, gunakan je secara yang basic tu kan, tapi ada limited lah, mungkin kita tak boleh nak letak logo apa semua lah. Okey, contoh paling senang saya tunjuk kat sini lah, macam tuan-tuan juga ataupun cikgu-cikgu tengok pada paparan kita sekarang ni kan, ada gambar itik kat atas tu kan, StreamYard. Kalau kita berbayar tu, gambar itik tu kita boleh ubah lah kan, mungkin gunakan logo kita sendiri. Untuk seterusnya, fungsi add guest ataupun add tetamu ni, untuk OBS dia ada sedikit sukar, untuk sebab ada banyak lah kita punya step nak kena buat tu. Tapi untuk StreamYard senang, macam saya cakap tadi, kita hanya perlu share link untuk guest kita tu masuk link tu terus boleh masuk, macam saya sekarang ni lah. Pilihan layout dan overlay, layout ni macam belakang kita ke kan, nak ubah ada green screen ke kan. Untuk OBS banyak, dan juga untuk StreamYard juga ada tapi limited. Kalau nak lebih lagi, macam saya cakap tadi lah, ada menggunakan, kena guna premium user lah. Dan akhir sekali, ease of use. Okey, kemudahan untuk kita guna tu lah, OBS ni memang challenging sikit lah kan, tapi untuk StreamYard masih lagi mudah. Okey, saya nak bandingkan juga dengan FB Live secara terus. Tadi saya dah cerita sikit, ni saya nak cerita lagi sikit lah. Okey, stream FB Live secara terus sebenarnya lebih mudah lah, sebabnya kita, okey macam sekarang ni, tadi mula-mula pun ada masalah sikit kan bila guna StreamYard. Dia memerlukan kelajuan internet yang agak pantas lah. Kita orang kata kalau kita punya internet tak laju, susah juga kalau kita nak gunakan live streaming tools ni, akan ada delay, dan delaynya kadang-kadang melampau kan, macam orang kata dengan robot apa semualah kan. Tapi kalau kita gunakan FB Live secara terus, dia akan kurang sikit lah kan, sebab dia tak memerlukan
intensiti komputer yang tinggi dan juga ke internet yang terlalu pantas lah. Tapi bila kita guna FB Live secara terus ni, kan kita tak perlukan kemahiran teknikal yang tinggi sangat. Jadi itu lebih mudah pada saya. Ini suggestion saya lah. Sebab apa kita nak gunakan FB Live? Sebenarnya kalau saya tahu ada antara cikgu-cikgu yang mungkin mahir YouTube Live pun boleh juga. Tak ada masalah sebenarnya. Dan untuk pengetahuan semua, OBS dan StreamYard juga boleh. Kalau kita nak gunakan YouTube Live pun kita boleh gunakan tools ni. Kan? Dia sama je. Cumanya FB Live ni, dia kita dah ada audience tau. Bila kita ada FB, kita dah ada audience kita. So engagement ataupun terlibatan orang tu lebih banyak, lebih mudah untuk kita uruskan. Sebab kalau gunakan FB Live, kan kita boleh mudah untuk share ataupun bila kita ada event ni, macam tadi dekat FB Live kita pun dah ada notification. Betul tak? Kan? Tapi kalau kita gunakan YouTube Live ke, kita nak sebarkan kita punya pengajaran tu macam mana? Okay, kalau kita nak buat kelas kan, kita nak sebarkan tu macam mana? Jadi kita kena masuk juga pada media sosial, betul tak? Kan? Mungkin kita ambil link untuk YouTube Live tu, kita masuk dekat FB Live kita dan kita sebarkan, kan? Untuk siapa-siapa datang kepada kelas kita. Tapi kalau kita guna FB Live ni, audience kita dah ada dah dalam kita punya channel ataupun dalam kita punya friend list ataupun dalam grup kita. So lebih mudah lah engagement kita dengan kita punya audience. Okay, satu lagi, FB Live ni orang kata platform media sosial yang terbesar lah, kan, antara yang terbesar lah. Saya tahu sekarang ni mungkin kalau budak-budak sekolah dia dah tak pakai FB dah, kan, dia dah pakai orang kata TikTok, kan, IG, itu memang dia orang punya forte je tu, kan, memang dia orang kat situ je sekarang ni. Tapi tak apa, tak ada masalah. Sebabnya, okay, kalau untuk macam sekolah rendah, memang ada orang cakap kat saya, kenapa guna FB, kan? FB kan hanya untuk, maksudnya kalau budak sekolah rendah, dia tak boleh apa daftar FB ni. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita guna FB, kan, kita ada, mak ayah tu sendiri adalah, orang kata, parent diorang, kan? Jadi kalau budak masuk tu sebenarnya dia gunakan akaun mak ayah dia. Jadi ada monitor lah daripada mak ayah kita, mak ayah diorang, kan, untuk anak-anak diorang. Taklah secara orang kata tak ada monitor. Jadinya lebih orang kata lebih secure lah, kan. Taklah kalau apa anak-anak kita tu nak tengok pengajaran menggunakan FB Live tu tak menggunakan ID mak bapak, kan, dia nak gunakan ID sendiri. Walaupun sebenarnya memang boleh lah, kan. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau diorang nak sign in ataupun nak register FB Live, FB untuk diri sendiri, kan. Tapi untuk secara generalnya kita boleh kawal lah, kan. Jadi ibu bapa pun boleh monitor anak-anak. Sebab macam cikgu Atahar lah, dia selalu kalau dia buat FB Live ni, kalau dia sebut nama yang ada dalam nama yang komen tu, sebenarnya dia sebut nama mak bapa dia orang sebenarnya, kan. Bukan dia sebut nama anak-anak tu. Tapi kadang-kadang kita boleh tahulah, kan, sebenarnya anak dia pun tengah tengok, kan. Okey, itu pendapat saya lah mengenai FB Live ni. Yang saya kongsikan tadi adalah streaming tool ni untuk sebagai penambahbaikan lah untuk kita punya diri sendiri kita lah. Kalau kita nak lebih, orang kata ada banyak fungsi-fungsi yang kita nak guna, kan, kita boleh gunakan lah benda ni. Tapi kalau ikut suggestion saya, kalau kita nak guna dengan cara yang mudah, yang paling mudah, memang terus je lah guna FB Live tu, kan. Guna handphone pun tak apa, yang paling simple, tak ada masalah, kan. Kreativiti kita tu terpulang kat kita macam mana kita nak buat pengajaran tu, kan. Kalau guna StreamYard OBS ni tak ada masalah juga, kan, boleh sebenarnya. Tapi kalau kita ada pengetahuan tu dan kita suka explore benda-benda ni pun lagi bagus, kan. Ada nilai tambah kat situ lah pada kita punya pengajaran, kan. Tapi kalau kita rasa benda ni sukar untuk kita, terus je guna FB Live yang memang saya tahu 90%-80% ada, kan, akaun FB, kan. Kan, cuma tak gunakan sangat dia punya fungsi-fungsi macam live apa semua ni. Sekadar orang kata selalunya update status, kan. Tapi ni kita boleh gunakan untuk PDPR. Itu pendapat saya lah. Okey, itu sahaja. Jadi sebelum kita mengakhiri FB Live kita ataupun PDPR perkongsian kita pada hari ini, mari kita dengar testimoni daripada Ghazani Inshira Hidni binti Hairul Azwan daripada kelas 4 Mustari. Yo, yo, hey, masa, hey, yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desani Insyirah Hidini binti Harun Azwan. Saya baru saja berpindah ke SK Bandar Tinang. Walaupun PKP, saya tidak menyangka dapat belajar bersama rakan-rakan melalui FB Live di Facebook rasmi SK Bandar Tinang. Melalui pembelajaran cara ini, saya tidak ketinggalan setiap mata pelajaran yang diajar kerana dapat menonton berulang kali. Jika saya tidak faham, saya dapat bertanya secara langsung melalui ruangan komen yang disediakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang bertungkus lumus mengajar saya dan rakan-rakan sepanjang PKP ini. Semoga pembelajaran melalui FB Live ini diteruskan. Terima kasih. You memang sangat you, sosok daging sok you, you buat kayaan you. Baik, sekian, terima kasih. Semoga perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.